Hai. Hari ini kita coba membahas yaitu sebuah tembakan mainan. Ini adalah Airsoft Gun Spring The Cobra Reborn Series M159 yang sudah di-upgrade double power dan pop-up fix. Oke. Kita menggunakan BB 0,12 ya. Langsung aja, berapakah IPS-nya? Okang. Lalu kita krono. Gunakan 0,12 ya. Oke. Langsung aja tes. Nembak. 1 2 3. .327 ya, menggunakan BB 0,12. Sekali lagi kita akan coba tes lagi. Ini sudah di-upgrade double power ya. Layout. Sekali lagi. Layout lagi. Mungkin karena terlalu kencang dia, sulit membaca. Kita coba lagi ya. Kita coba sana deh. 1, 2, 3. 331,3. Intinya dia sudah naik FPS-nya. Kita langsung aja tes akurasi ya, tanpa ngetes power lagi untuk nembak kaleng atau apa, pasti dia tembus. Oke lagi deh, biar yakin. Ya kali. Ya turun. 324 ya. Sekitar 300-an. Sudah di-upgrade, kemarin masih 250 ya. Oke. Kita langsung aja menggunakan BB 020 untuk tes akurasinya ya. Tidak menggunakan ini karena takutnya melayang. Kita akan siapkan dulu targetnya sebuah kaleng. Kita akan terlebih dahulu. Ya, kita akan menembak sebuah target kaleng. Thank you.
sekian dari saya. Kenapa ini tidak jatuh? Karena ini masih ada isinya, masih baru. Tapi dia sempat bocor ya tadi. Seperti itu dengan jarak 10 meteran. Oke. Demikian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk video selanjutnya. Dan ikuti terus karena akan ada giveaway level 7 part 2. Dah. Awas bro. Mana yang kena? Mantap. Dah.